Assalamualaikum, kali ini aku ada di Hotel Ibis Trans Studio Bandung. Kali ini aku mau nginep di sini. Nah, aku bakal review kamarnya kayak gimana, kita room tour ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke? Dan tonton sampai habis videonya. Hey, I'm rolling clean off a bean in the truck. Voices in my head, they telling me to stop. Hey. Oke teman-teman, ini dia kamarnya. Aku pilih kamar yang standar ya, yang emang kalau salah di Ibis Studio tuh luasnya tuh sama semua ya kamarnya, tipenya paling cuma beda di kasur doang, ada yang double, ada yang twin gitu. Nah, oke, ini pertama kali kita masuk ya. Aku mau review ruangannya kayak gimana sih Ibis Hotel Trans Studio. Jadi katanya kita biasa ya. Oke. Ini luasnya kira-kira 18 meteran kali ya. Ke sini, ini pintu kamar mandi. Kita lihat aja langsung ke pintu kamar mandinya ya. Come on. Kamar mandi ini juga enggak terlalu luas sih, tapi cukup ya kalau buat aku ya. Ini sabun, kasih sabun batang satu. Sanitary bag, terus shower cup. Oh, ini sikat giginya enggak ada. Oh, jadi nih kalau mau pasta gigi dan sikat gigi kita harus nelfon lagi ya teman-teman ya, ke extension 6 nih. Berarti kita harus minta lagi itu. Aduh, agak ribet juga sih ya. Airnya, terus ada hair dryer juga pastinya, sangat diperlukan. Nah, ini showernya. Aduh, ditarik keluar. Kecil banget ya. Oh, salah. Wah, ya kamar mandinya. Ini enggak terlalu besar ya kamar mandinya ya teman-teman ya, tapi cukup lah buat sendiri. Showernya biasa ada air panas, sebelah dingin. Ini sabunnya, samponya bareng. Shower. Ini nggak terlalu luas tapi ya buat sendiri mah cukup lah. Terus ini handuk, handuk dikasih dua. Ya ini handuk benar, bukan keset ya. Keset nggak dikasih ya, keset nggak dikasih. Oke. Terus kita kesini, di sini ada cermin, main besar cerminnya. Terus ini TV, TV-nya merah 32 in. Ini mejanya, nggak ada meja di sini ya karena mungkin nggak luas juga. Ini kasurnya lumayan luas lah, bisa buat 3 orang ya. Terus, nah, oh ada deposit box-nya. Mana sih? Nah inilah pokoknya deposit box. Terus biasa ini apa? Pemanas air. Ya, water heater. Gelas 2. Biasa kopi-kopian, gula, terus kasih kulkas tapi nggak ada freezernya. Nih dingin nggak sih? Kok nggak dingin ya? Kulkas lumayan. Kulkas lumayan ya. Kulkas ini buat baju. Aduh. Nih. Terus ini buat penyimpan tas mungkin ya, nih. Nah, terus ini ada meja. Oh, panjang ya mejanya. Dikasih air mineral 2. Terus ini ada sofa nih di sini nih, lumayan besar nih kalau misalnya orang mau apa, ada yang mau lebih gitu, menurut ini terus ini bisa nih satu orang. Terus kita lihat pemandangannya, ini lantai 19 ya teman-teman ya. Tuh. Oh, view-nya nih ke kolam renang, guys. Tapi di sini tuh nggak ada kolam renang, jadi itu tuh kolamnya punya Hotel Trans Luxury Hotel lah, ya nggak sih? Iya. Yeah. Tuh lihat tuh, kelihatan nggak teman-teman tuh? View-nya oke sih di sini nih, karena ini lantai 19 juga ya, lumayan tinggi. Nah, oke kan? AC-nya sentral. Ya, lumayan sih ini teman-teman. Ini aku beli ini di lewat tiket.com, harganya kalau nggak salah 349 ribuan, tapi nggak sama sarapan ya. Aku nggak pesan sama sarapan karena aku sini juga kan ada acara nikahan saudara, jadi aku nggak sama sarapan. Oke, nah jadi kesimpulannya ya, ini itu Ibis Trans Studio, itu Ibis Trans Studio Hotel, deket kemana-mana ya, tengah kota, ke mallnya, ke Trans Studio Mall deket banget ya, karena katanya ada akses langsung menuju ke mall dari Ibis ini. Tapi aku juga kurang tahu sih ya, baru katanya aku belum pernah nyobain. Tapi kamarnya bersih banget ya, kamarnya bersih, nyaman juga. Terus ini juga termasuk, ini tuh hotel bintang 3, tapi kalau kataku sih lumayan banget ya dengan keadaan seperti ini gitu, bersih banget kan ya. Terus deket kemana-mana juga, ini kan di jalan Gatot Subroto Bandung, sebelahan sama Hotel Trans Luxury juga.
sebelahan dengan Mall Trans Studio Bandung juga gitu. Jadi enak lah, mana-mana deket gitu. Terus di depan juga banyak tukang jualan juga teman-teman. Kalau malam-malam Indomaret juga maksudnya apa, minimarket juga deket. Dan dari sini kita kalau misalnya mau beli minum bisa langsung ke minimarketnya. Jadi menurut aku kamar ini aku kasih nilai 8,5. Jadi buat teman-teman yang mau nginep di sini, yang lagi mau ke Bandung, aku rekomendasi juga ya Hotel Ibis Trans Studio, karena letaknya juga di pusat kota ya. Parkirannya itu nyatu sama parkiran Hotel Trans Luxury deh kayaknya. Karena penuh juga ya, lumayan agak susah sih tadi aku nyari parkiran, tapi gede sih karena ada basementnya tuh ke B2 juga tadi. Lumayan luas, parkirannya banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum, bye bye. Suasana jam 6:30 pagi di kota Bandung dari Ibis Trans Studio. Cerah banget itu tuh, kalau nih nggak ada kaca ya itu embun loh teman-teman. Bandung gitu loh.